Cara membuat bihun goreng. Bahan-bahannya bihun basah, kemudian kubis yang dipotong-potong, 2 butir bawang putih, setengah sendok teh merica, 1 sendok makan garam, kecap, 1 sendok makan gula pasir, daging ayam potong dadu, kemudian daun bawang dan seledri yang dipotong-potong. Caranya, pertama haluskan bumbu seperti bawang putih, merica, dan juga garam. Kemudian untuk memasak, tumis daging ayam sampai setengah matang. Kemudian masukkan bumbu halus. Kemudian masukkan kopi, tambahkan sedikit air, kemudian masukkan gula pasir dan kecap. Tunggu sampai sayuran menjadi empuk. Setelah sayuran empuk, kemudian masukkan daun bawang dan daun seledri, kemudian masukkan mie, aduk-aduk sampai rata, sampai bumbu meresap ke dalam mie. Setelah matang, kemudian angkat dan siap untuk dihidangkan.